Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus dari kuartil data tunggal, di mana banyak datanya adalah genap ya. Nah, berarti di sini untuk rumus dari kuartil satunya adalah data ke 1/4 dikalikan dengan n+2. Kemudian kuartil 2-nya adalah setengah dikalikan dengan data ke n/2 ditambah dengan data ke n/2 ditambah 1. Kemudian untuk kuartil ketiganya adalah data ke 3/4 dikali n+2 kemudian dikurang 1. Nah, kalau kita hitung jumlah keseluruhan banyak datanya ya, itu ada 18. Berarti kita gunakan rumus ini. Nah, pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan, maka datanya menjadi seperti ini. Untuk data terkecil adalah 43 dan data terbesar adalah 75. Nah, karena di sini banyak datanya adalah 18, berarti untuk n-nya 18. Maka untuk yang kuartil yang pertama, berarti data ke 1/4 dikalikan dengan 18 ditambah dengan 2. Nah, 18 tambah 2 kan 20. 20 dibagi 4 berarti 5. Maka data ke 5. Sekarang kita hitung. Dari 43 ya, kita hitung data kelimanya berapa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk kuartil satunya adalah 50. Kemudian untuk kuartil yang kedua, berarti di sini setengah dikalikan dengan data ke n/2. Berarti di sini 18 dibagi 2, yaitu, atau kita tulis dulu ya, 18/2 ditambah dengan data ke 18/2 ditambah 1. Nah, berarti setengah dikalikan dengan data ke 18 bagi 2, 9, ditambah 18 bagi 2 bagi 2, 9, 9 tambah 1, 10. Berarti data ke 10. Maka di sini sama dengan, sekarang untuk data ke 9, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data ke 9 adalah 55 dan data ke 10 ada 55 juga. Berarti setengah dikalikan dengan 55 ditambah dengan 55. Berarti hasilnya adalah 55. Nah, inilah kuartil keduanya. Kemudian untuk kuartil 3, berarti di sini data ke 3/4 dikalikan dengan 18 ditambah 2, kemudian dikurangi 1. Nah, 18 tambah 2, 20. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Berarti di sini data ke 15 dikurangi 1. Berarti sama dengan data ke 14. Nah, data ke 14 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Berarti data ke 14 adalah 62. Berarti di sini 62 untuk kuartil 3-nya. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.